Hai guys, kita kembali ke Debat Bola episod 24 bersama dengan saya Amir, Lizzie dan Geoffrey. Okey, minggu ni kita tak ada brother Amin kita sebab dengan cerita dia kena coling dengan Indonesia. Coling ya? Pasal kes yang minggu lepas tu lah. Minggu lepas dia dah besar banyak kali. Dia besar. Tapi yang taruh dia aku rasa. Banyak taruh dia. Banyak taruh kau. Tapi dia jadi target lah. Mungkin banyak soal-soal panas sebelum dia. Komen tu nampak. Komen aku tu. Dia jadi kami hitam. Mana coleh. Aduh. Kita minggu ni kita nak berita juga. Tapi bukan cerita pasal Indonesia. Bosan lah Indonesia ni kan. Tak ada lah. Kita teruskan. Terus ke Sukan C. Ke Temasha Sukan C. Betul. Pasal tim bawah 22 kita pasal game hari tu kita lawan Filipina, kita kalah 1-0 tu. First game kita seri, lepas tu kita kalah lawan Filipina. G, kita bagi G lah. Okay. Apa cerita tu sebenarnya tu, boleh kalah 1-0 tu? Okay lah, jujur aku cakap benda pertama yang kita kena tengok ataupun kita kena review balik atas kekalahan kita ke atas Filipina tu, sebenarnya aku boleh aku kata rumuskan atas faktor formasi lah bagi formasi kau eh? Formasi aku lah. Gol yang kita terlepas tu masa Filipina skor tu agak soft lah, agak lembut lah juga. Kira adakah salah keeper ataupun salah Daniel Amir yang ada dekat post tu. Nampak macam Daniel Amir tak nak ambil bola tu. Lepas tu kita nampak macam tersalah judge keeper Malaysia time tu dan terus masuk gol. So orang kata gol yang agak yang mengecewakan lah juga kan. Lepas tu ada feedback yang mengatakan, ada baca report sikit, kata lepas kena sebiji tu baru nak start main. So baru main okey sikit, tapi time tu pun mungkin dah terlambat lah. So kita nak cerita sikit, mungkin rakan-rakan dekat studio boleh cerita sikit lah macam mana, apa mana silapnya formation 3-4-3 tak sesuai ke, tak ada kreativiti bahagian tengah ke. Kita tahu Nick Akif start hari tu, ataupun bahagian depan kita memang sentiasa tumpul. Hadi Fayyad tak dapat menjaringkan gol. Hari tu first game dia dapat 1 gol, tapi kita memang sentiasa masalah lah ni banyak bahagian depan. So aku pun nak tahu apa rakan-rakan kat studio rasa macam mana kan. Macam padang artificial, padang, dia orang kata padang artificial ni pun problem juga. Aku tengok padang artificial ni, lepas tu aku dapat gambar lah eh, padang artificial ni teruk. Macam dia orang kata macam padang liga sosial je. So tak tahulah, kalau dekat Malaysia tu dia kata macam padang dekat New Camp Bandar Mansara je. Oh, teruk sangat tu kalau macam tu kan. Tapi tim lain pun main padang yang sama. So kita tak boleh bagi alasan tu jugalah. Aku nak cakap sikit lah, Ong Kim Swee dia bukan coach yang tak bagus. Kita tahu dia punya rekod dia macam mana. Kau pun pernah cakap dia, kita dah berapa kali menang emas apa dua semua. Kali dua kali. Lima tamasha. Semua bawah dia tu lah. Dua kali. Baik. Aku nak cakap yang dia ni mudah dibaca, predictable. Dia kalau kau tengok dia macam before this, sebelum dia bawa formasi 3-4-3 yang dia bawa sekarang ni, dia pernah bawa formasi 4-3-2-1 ke 4-2-3-1 something like that lah. Berapa kali dia bawa formasi tu, sampai satu time tu formasi tu dah tak berjaya, baru dia tukar 3-4-3. So ini yang sedang berlaku sekarang ni. Dia implement 3-4-3 tu sampai sekarang dia bawa. Okay, so sekarang ni kalau perasan, formasi tu tak berjaya untuk di apply kepada player yang dipanggil kali ni. Okay. Betul. Kan? Dibantu pula dengan faktor padang. Faktor padang tiruan. Sebab bagi aku, dia kata padang ala-ala liga sosial dia. Padang tu nama dia rumput tiruan, tapi aku rasa bukan rumput yang banyak, getah tu yang banyak. Yelah, kau tengok kau kan? Tengok sampai Dominic punya injury tu, luka. Tengok Dominic punya lecet punggung dia dah lah macam tahu Jepun punya kala. Kan, sekarang ni dia sub satu kali. Nah, ni dia jadi krim tu. Jadi merah. Ui, teruk. So apa yang aku nak cuba cakap adalah, bila kau bermain formasi 3-4-3, akan berlaku pergerakan bola yang sangat laju di atas padang tiruan. Jadi bantuan daripada midfielder tu sebenarnya penting untuk diorang backup kita punya defend. Baik, tolak tepi pasal formasi untuk seketika, sebab aku cuba nak cakap yang gol yang bolos tu sebenarnya
ada masalah dengan keeper juga. Keeper juga sebenarnya. Aku okeylah kalau kita tengoklah Haziq Nazli, ketinggian dia tak berapa nak tinggi tau. Dia aku rasa 150 cm. Macam mana keeper ada problem dengan high ball ni? Dulu lawan Thailand dah belanja dah. Lepas tu kita punya defend lebih tinggi daripada aku rasa macam dia orang tak nampak lah. Communication aku rasa tu. Sebab bola tu daripada corner tu masuk outside. Betul. Bagi aku nak tambah sikit Izzy cakap. Masa lawan Myanmar pun actually ada 2-3 kali juga dead ball situation. Dan kalau kau perasan masa corner kick untuk Myanmar yang dia score pun it's the same thing. Betul. It's the same thing. Yang keeper nak keluar aku tak adalah nak cakap 100% keeper punya salah juga. Memanglah ada faktor defender tak jaga ke apa. Tapi simple lah. Kalau kita aku rasa keeper kalau dia nak keluar dia pastikan dapat. Betul. Betul. Itu saja. Dia kena ada confidence yang lebih sikit tu. Pasal kalau tidak dia tak payah keluarlah. Betul, kan? Betul, betul. Sebab aku perasan dua game kita yang kita main sekarang, yang kita bolos ni lawan Filipina dan Myanmar. Both are set piece. Kita sangat weak, kita nampak fragile bila kita dekat set piece tu. Jadi sebenarnya gol hari tu kita pun tak boleh nak salahkan siapa. Nak tangan cakap Aziz, nak cakap defend. Betul. Tapi kita kena put on blame on someone. Kau cakap formasi problem. Okay. Tetapi macam ni pula dengan bahagian depan kita. Kita pun ada few chances hari tu kat depan. Betul. Adakah Hadi ni up to the standard? Tak nak lah standard bro. Okay, nanti kan orang yang marah pula kan. Orang komen ramai pula bawa. Adakah up to the leaving his name, the expectation dia berada di Jepun. I don't know. Macam mana? Kalau tanya aku, kita agak tumpul lah pada akulah. Tumpul masa lawan Filipin tu. Bukan saja Hadi lah aku nak bercakap. Betul. Akia dia dengan Ni Akif. Ni Akif waktu kita main dengan Akif. So aku rasa Ni Akif on that game memang lost lah. Aku rasa dia tak ada membuatkan sesuatu, satu impak pun kat dalam team kita masa tu. Kalau bercerita pasal Hadi Fayyad ni, aku rasa tak clinical enough. Macam aku agree dengan semua, dia tumpul, which is dia ada clear chance yang dia tak convert, which is bila kita main 3-4-3 single striker, lone striker. Betul. Itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan striker yang boleh finish lah. Striker? Kan? Apa yang kisah dia? Bukan kita boleh cakap lah macam Safi Salih. Bola kalau masuk dapat one-one Safi 100% kita boleh ready. Sebab lagi satu, Hadi Fayyad ni adalah striker yang memang number 9 punya striker. Dia bukannya kita cuba-cuba main yang macam Syafiq Ahmad ala-ala false nine ke, kita tukar tactical ke apa kan. Yang memang dia purely striker. Dia feeder untuk winger ke tak? Dia adalah purely striker. So dia punya instinct should be lagi sharp lah. Sebab ada satu chance yang aku nampak waktu kita tengah kejar goal tu, dia aku nampak positioning dia ada problem and then dia blast bola tu terus direct out. Betul. On target. Ada betul. Yang actually itu chance yang clear cut. Betul, betul. Pasal big chance. Betul. Dia tinggal aku tak tahu kalau dia tap pun boleh juga. Aku rasa. Betul, betul. Tak perlu. Dia dapat kekok dalam tu. Dia macam seolah-olah nak letupkan bola tu kan. Jadi melepasi pagar. Macam itulah. Koyakkan net tu. Aduh, tak faham aku. Tapi itulah. Adakah sebab kalau kita tengok ni Akif okey, kita boleh pull side. Akia start pada first game, Akia Hadi Fayyad, ya Allah SWT. Hadi Fayyad dengan Akia ni, dan few other senior players lah yang pada aku nampak macam Adam sendiri, Dominic, Nick dan Haziq, semua senior player, tetapi semuanya tak up to the standard. Betul. Yang main untuk SEA Games. Sebab this is a senior player, tapi dia tak cukup game time dekat club. Adakah ni memainkan peranan sebenarnya? Aku tak rasalah seteruk itu nak jadikan itu sebagai alasan sebenarnya. Aku rasa macam aku cakap lah, faktor formasi itu sendiri penting untuk diorang play. Tak boleh, diorang tak sesuai main formasi tu. Macam aku cakap, okay, macam aku cakap tadi, player tak boleh nak adapt formasi tu. So apa yang berlaku kat dalam tu bukanlah diorang teruk sangat. I mean disebabkan formasi tu tak sesuai, diorang nampak jadi teruk. Kan, diorang nampak seolah-olah macam diorang ni senior tapi tak nampak macam senior. Jadi aku tak rasa yang masalah playing time tu adalah masalah utama yang kita tak boleh nak beat Filipina pada game malam tu, game hari tu. So kalau kau tengok game tu, kita ada pemain tengah macam Syami, aku nak Daniel Amir pun ada. Daniel Amir pun ada. Aku agak kecewa sebenarnya dengan Daniel Amir. Daniel Amir tak patutnya orang kata malas macam tu lah kan. Sebab malas aku rasa kesian dengan Syami. Pasal nampak dia lebih terkedepan. Aku rasa
Kau agree lah dengan Syukur Adan punya komen tu? Aku agree lah sebab apa, apa yang bro Syukur rasa, kita cakap tu? Aku yang bukan, bro Syukur tu bukan je bro Syukur kita, tu kata aku rasa bro-bro Syukur yang lain tu aku rasa aku setuju dengan bro Syukur tersebut. Jadi kita boleh nampak macam mana Syamil Kuti turun naik turun naik dia macam gila kalau, bro Syukur cakap macam gila matilah dia lah. Tapi betul aku agree di mana yang dia terpaksa jadi connector daripada defend dan pergi ke midfield dan dia jugalah yang one of the person yang kena pergi menyerang. Betul, okay, betul. So aku nak tambah juga yang macam tadi senior squad tu yang daripada senior. Sorry to say, aku nak cakap kita aku nak fokus lagi bila cakap senior ni. Okay, fair enough, kita ada Daniel Amir yang main regular, Syamil ni semua, tapi aku nak highlight lagi dua orang yang player bawah lebih umur yang kita bawa ni, which is Ifan Zakaria dan Adano Azli. Bagi aku, aku minta maaf cakap, dia tak sampai ke expectation yang player betul lebih umur. Tak ada alasan lah kerana squad Sukansi ni sebenarnya cukup orang kata squad Sukansi yang dibawa OKS ni cukup kuat sebab dibarisi oleh senior players. Defender tiga yang main, Dominic, Adam Nur Azlin dan juga Ifan Zakaria, semua pernah main orang kata pernah main national team senior lah. And then kalau tak, Syamil Kuti, Daniel Amir pun pernah main national team. And then Akia pun ada pengalaman main national team. So boleh kata beberapa persen, tinggi jugalah percentage yang main untuk national team. So bagi aku ini sebenarnya bukan alasan lah sebab kuat, apa, squad yang kuat. So kalau kita bawa player lebih umur, patutnya dia memberi impact. Betul, betul, kan? Betul. So macam contohlah, bukan nak cakap Filipina ni bagus sangat. Player Filipina yang bawa lebih umur, betul, dua orang, betul, which is nama dia yang Amani Aguinaldo, pernah main PKNP, rambut panjang tu. Ya, dengan captain dia tu, apa, Steven Shrock, Shrock. Steven Shrock. So dia, okay, I mean technically Filipina bukan tim yang kuat, tapi pemain yang lebih umur dia ni step up. Betul. Untuk betul, tim-tim muda dia, betul, ni, betul. So dia akan ada leadership lah. Leadership. So macam Adam ni, he's a skipper, dia captain untuk kita, captain. Tapi dia tak step up, dia player lebih umur lagi, betul, kan? So betul, nak cakap dia kekok nervous, dia pun dia pun SEA Games KL dia start lagi. So dia ada good game. Masa kita bincang last week, dia adalah, ni adalah edisi ketiga untuk Adam. So aku rasa itulah, Adam dengan Ifan Zakaria tu tak, bukan lah cakap teruk sangat, tapi dia tak step up sepatutnya lah, kan? I mean they should be a leader in the team lah, kan? Betul. Jadi disebabkan aku rasa bukan kau seorang, aku rasa ramai yang mengkritik Adam secara terbuka. Dan bukan saja Adam, national team player bawah 22 sampai Adam mengadu. Tapi aku rasa itu asam garam lah. Betul, as betul, long as kita kritik kerja dia saja, jangan personal lah. Betul, pada aku kan. Tetapi lepas kekalahan tu, OKS ada cakap yang dia malu kalah dengan Filipina. Adakah ini dia cakap indirectly kepada player dia punya performance, ataupun dia malu dengan diri dia sendiri sampai dia nak tak jawatan ni? Dia kata ini final Sukansi saya ni, dah bosan lah kot 10 tahun saya pegang. Susah juga nak cakap, dia cakap on behalf player ke ataupun on behalf diri sendiri. Sebab kalau aku rasa, kalau dia nak cakap on behalf player dia, seolah-olah dia macam blame, ataupun, dia macam blame player dia, walhal player dia main ikut dia punya kehendak, kan? So aku rasa mungkin dia cakap untuk diri dia sendiri lah. Sebab Ong Kee Swee bukan jenis yang suka letak kesalahan atas bahu orang lain. Kita betul, tahu macam gentleman dia. Dia betul, dia gentleman. Lepas tu dia pun soft spoken. Aku tak rasa dia macam tu lah. Soalan utama ni, OKS under pressure tak? Ong Kee Swee under pressure tak? Kalau kau tanya aku, yes. Sebab squad yang dibawa ni, dibawa squad yang kuat. Kalau dibawa squad yang yang pemain-pemain muda, mungkin pressure tu kurang. Sebab mungkin orang akan faham yang macam okay tak apa pemain, tapi mungkin orang akan kritik dia juga, kenapa dia tak bawa the best player yang kita ada. Macam aku, kalau dia bawa player-player muda, aku terima. Dan aku rasa kalau tak menang pun tak apa, tapi bila dah bawa squad macam ni, kau kena menang lah, kan? Dan aku rasa dia memang under pressure lah kalau kau tanya aku. Tapi agak kalau OKS letak jawatan sebagai B22, agak siapa nak ganti? Ataupun kita nak kena guna sistem macam Thailand, Vietnam, national pakai senior punya, senior punya tu kan. Boleh senior coach. Boleh. Kalau tak banyak kerja Tan Cheng Ho. Tak banyak kerja Tan Cheng Ho punya tu. Up lah sikit gaji. Takkan tak mau. It's all about money ya. Kalau tanya aku, aku rasa sebab umur 23 dengan nak masuk senior squad dah dekat dan dah macam dah terputih berapa 6-7 orang yang starting lineup kita adalah yang daripada senior squad. Betul. So kalau Tan Cheng Ho, tak ada masalah lah kau cerita pasal ni. Tapi
untuk setakat ni OKS aku rasa dia still relevant. Betul. Cuma macam aku agree dengan Izzy, ada certain benda dia terlalu predictable. Betul. Kan? Aku tak nak cerita banyak lah fasa formation tu. Walaupun aku tak agree kan. Cuma aku rasa bila kita tengok balik, sebab kalau kau tengok formation yang dia pakai 3-4-3 ni, lama dah dia pakai. Betul, memang lama. Untuk tahun ni yang early of the year yang kita masuk AFC qualifying ni pun, yang kita tak qualified, kita tak kalah tu. Betul. Yang kita draw dengan China pun main 3-4-3. Betul. Lepas tu KLC game pun kita main 3-4-3. Even dia... yang masa dekat Shanghai kan, yang kita qualified AFC lah. AFC, betul. AFC, betul. Kita qualified AFC tu, betul. Kita pergi jauh kan, kita mesti main 3-4-3. Masa dia ganti Nelo Vigada yang tu pun, apa? Professor. Professor. Ada, dia bawa sekali sendiri team kan. 3-4-3 juga. Tak, I mean, macam Izzy cakap, aku agree. Ada certain player tu yang sistem dia pakai, cuma dalam squad kali ni, ada player midfielder yang tak sampai expectation dia. So aku pun tak tahu nak cakap coach yang salah ataupun, tapi ini biasalah asam garam. Sebab kalau dia expect player tu boleh buat benda tu, tak boleh. Then aku rasa as simple as kita tukar, cari formation yang sesuai. Itu aku kata. Betul? Kita dah implement, I mean kita dah gunakan formasi ni untuk first game kita masa kita lawan Myanmar. Kau boleh nampak benda tu macam tak berhasil. So aku mengharapkan ada pertukaran, sedikit strategi masa kita lawan Filipin. Tapi dia tukar player je. Dia tukar player dan kita pakai formasi yang sama. Kita masih mengekalkan 3 defend. Bagi aku bukan tak boleh pakai 3 defend, tapi kalau nak pakai 3 defend, midfield kena kerja keras. Wingback kena bantu, midfield kena bantu. Sebab macam aku cakap, padang tu padang tiruan. Bola tu bergerak sangat laju. Kalau tiba-tiba dia orang buat counter attack, yang tinggal 3 defend kat situ, wingback lambat turun, midfield lambat aku turun. Pun aku pun agak surprise juga. Kita, macam kita punya defender. Surprise juga sebab hari tu Umar good game dekat left wing back. Betul. Then badan kita start dengan Dinesh. Betul. Agak Dinesh agak nampak try to adjust. Dinesh aku Syamir kita nampak lose the touch lah dengan wing back tu kan. And yang aku agak critical sebenarnya, nak comment sebenarnya, disappointment lah untuk Daniel Amir sebenarnya. Betul, dengan experience betul, player betul, kan. Betul. Dia tak step up untuk bantu Syamir. Betul. Jadi rentetan daripada kekalahan kita kepada Filipina 1-0, kita menang pula 4-0 Timor Leste, Hadi Fayyad, satu biji Akia dan cantik gol, paling cantik on goal tu. On goal lah, satu lagi cantik, cantik on goal tu. Okay. On goal tu je lah yang cantik. On goal tu cantik. Okay, kita review sikit apa sebenarnya jadi kat game tu. Sebab satu Malaysia menang besar, selalu puas hati. Tak puas hati kata gameplay haprak. Astagfirullahaladzim. Aku kena bersetuju dengan game tu memang macam kau cakap lah, predictable. Predictable lah. Kita menang. To be frank, predictable. Gol-gol dia pakai, bagi aku pakai Syami. Syami yang akan hantar lintang bola. Okay. Kan? Betul. Lepas tu ada Belanda-Belanda kat depan tu. Macam aku rasa third goal yang Hadi Fayyad score tu. Betul. Defend buat mistake. Betul. Tapi still aku nak cakap predictable. Which is kalau kita lawan yang team yang lebih kuat, kalau dia tutup je si Syami Safari tu, habis lah. Tak ada cross. Betul. Sebab kalau aku rasa itu je kita pakai. Kalau tak boleh kita dapat Syami, dia akan kita main long ball. Kita punya goal pun 4-0. Okay. 3 gol tu atas ihsan daripada Timor Leste. Aku nak cakap terus terang, ihsan sebenarnya. Bukan mistake, ihsan yang sebenarnya cerita. Pasal sebab dengan cerita pun diorang pun ada clear cut chance juga. Betul. Yang gol betul-betul gol lah, yang betul-betul gol daripada kita punya strategi ataupun daripada open play kita, Akia. Gol Akia. Itu saja yang aku boleh, yang tu boleh bagi kredit kat dia. Itu boleh kredit. Tapi 3 gol lagi yang Hadi Fayyad tapping gelik apa-apa pusing-pusing tu, hang tu, itu aku rasa atas ihsan Timor Leste jelah kan. Kesilapan dia orang yang bukan kesilapan dia orang lah. I mean bukan we tak plan gameplay yang cantik untuk skor. Build up play tu tak ada. Betul. Jadi itulah unconvincing wing yang ramai betul. Orang cakap. Kita bernasib baik sebab kita lawan Timor Leste. Cuba kalau kita lawan yang better daripada Timor Leste ataupun better daripada kita, kau rasa kita ada chances untuk dapatkan mistake, silly mistake macam tu. Okey. Dua-dua dah tak convince ni. Sebenarnya apa peluang Malaysia sebenarnya untuk dalam sukan sini untuk kita masih ada lagi peluang. Boleh layak untuk lagi. Untuk pasal sini. Filipina kalah, tak salah aku. Filipina ada kalah. So betul. Kita punya point dengan Filipina sama, cuma beza kat jaringan je kita lead 3. Cuma last game ni kita kena, obviously kita kena menang lah. Margin 3 dah kena menang budget. Dan untuk aku pula, aku rasa kita boleh qualified. Cuma aku rasa player yang macam aku cakap tadi, player yang lebih umur dan player-player lain tu kena ada karakteristik tu kena tukar lah.
Sebab ada di mana ni pengamatan aku sendiri, body language player pun ada time yang especially dalam Philippines kan, kita boleh nampak tau dalam TV body language yang you know you don't give 100%. Yeah. Kan nampak macam kecewa sebab bila lawan, aku cerita balik Philippines kan, Akia dribble lost ball, lepas tu you know body language tu nampak tau dia macam kau tak tak tahu lah macam mana aku nak cakap, I mean character tu tak strong, not playing for the badge lah, yeah, macam tu tak, macam aku pun tak tahu dia orang struggle dengan dia orang frustrated dengan Padang ke, tapi nampak frustrated. Betul. Dribble sendiri tak lepas sendiri, passing tersalah, I mean tu lah faktor Padang ke dia orang pun tak rasa dia orang faham dengan tactical ke, tapi character tu yang nampak, body language tu nampak. Bagi aku is you know kita tengok game kita boleh nampak tau orang tu, yeah, macam you know dia akan nak pergi lagi, dia nak push lagi kan, dia nak, tapi nampak macam orang alamak. Yelah, yelah. No. Jadi, so aku rasa bila kita kena tukar karakter tu secepat mungkin. Lawan Cambodia ni kena ada karakter kita sebagai sang juara. Mana aku cabarlah. I mean player kita kena step up. Kita macam tak lapar kan. Tak, yes, lapar, tak lapar. That is the right word. Aku nak cari. Lapar. Tak lapar. Tak lapar. Tak lapar ke kemenangan tu, betul. Hari Mamal lah ya. Betul tu. Kita yang semangat macam nak terbang ke Filipina ni. Gerak-gerak sekarang je. Okey lah, last game kita akan lawan Cambodia ni, kita kena menang satu. Betul. Kira matematiknya pun mudah aje, kalau kita kekalkan jaringan, menang. Menang, kalau boleh biar menang yang kita main game tu. Aku tak nak yang kita menang hasil daripada macam yang sebelum ni punya ni. Aku nak kita ada nampak corak permainan tu yang berkesan. Posisi pemain tu diletakkan tempat yang betul. I mean mentality tadi tu lah, karakter kita, dia. Aku tak nak tengok kalau boleh Syamir Kuti tu yang main sorang-sorang kat padang tu. Aku nak, aku biar, surprise benda tu. Biar midfield kita berfungsi dengan 100% untuk dua orang kat situ. Kalau kita tak dua orang midfield berfungsi dengan 100% kat situ. Jadi secara dasarnya kita masih tetap menyokong betul, benda betul ni betul. Dan kita sebenarnya kita mengharap pergilah, yeah, jauh. Pergi jauh sebab kita tak naklah benda ni jadi skeptical sebab nanti ha tak layak semi final. Itulah tak nak bawa pawi. Itu pun bunyi-bunyi pun ada dah keluar itu. Tapi betul, sebenarnya betul, naik turun mana-mana bola sepak kita rasa betul, Ong Kim Swee lah orang yang paling layak sebenarnya betul, untuk mengenalikan benda ni. Dan kita macam biasa kita mengharapkan juga kemenangan untuk lawan Cambodia seterusnya. Aku mungkin lawan Indon semi final. Dia orang tengah mendonia tu. Oh, maknanya dia nak yang aku cakap 2019 tu potong dia padam. Tulis balik 2019. Itu dia macam gitu. Mungkin jadi tu. Serem. Jadi kita nantikan, kita doakan agar Malaysia untuk lawan Cambodia bangkit bersama dan menang game tu, jumpa di semi final.